back with me and the master of modification kendaraan roda 2 alias motor di Cirebon, and we are the Earth. Guys, ini biar lebih seru lagi, gue langsung perkenalkan orangnya karena gue di sini dari awal mula kenal si Om satu ini, gue tuh udah yang ibaratkan terlalu excited karena ada salah satu motor yang pernah dia bawa dan tentunya Cirebon sekarang bukan Cirebon yang dulu. Betul. Kita Sanmori, no CC, no kendaraan kasta, semua kendaraan kita masukin. Jadi kita bisa bergaul bareng-bareng, gak ada pemetakan kiri dan kanan. Contoh, saya ini bengkel mobil alias otomotif. Om satu ini juga sama, workshop juga. Jadi alangkah baiknya kenapa gak kita collab saja, bener Om? Benar. Sampai akhirnya ini gue datengin orangnya, welcome banget, enak banget guys. Gue langsung kasih perkenalan. Namanya siapa Om? Saya buka ya. Ah, buka. Ini udah tes semua udah aman nih. Aman semua nih. Kita aman semua nih protokol. Soalnya kita prokes juga nih. Iya. Jaga bersama. Jadi aman banget nih udah benar-benar diikutin. Gimana? Perkenalan lo. Nama saya Lusep Sugihato. Yes. Kenapa bengkel saya kasih nama Ganbate? Itu Ganbate itu arti bahasa Jepangnya semangat. Ganbate kudasai. Ah, semangat. Jadi kita proses saya buka bengkel ini dari benar-benar titik nol. Dari nol. Nah, itu saya pertama kali buka itu di bukan di Jawa. Mana tuh Om? Saya di Bangka Belitung. Bangka Belitung dan baru satu setahun lebih ini baru pulang ke Cirebon. Oh, emang asli Cirebon atau gimana Om? Saya asli Cirebon, istri juga orang Cirebon. Cuma kebetulan waktu itu saya ngerantau ke sana, coba buka otomotif di sana dan lumayan antusias di sana. Antusias bagus juga. Cuman karena faktor keluarga di sini orang udah pada tua ya. Waktunya saya balik lah. Udah. Nah, merantauannya cukup. Seenggaknya gitu, nama kan? Mah udah berkibar lah ya Om di sana ya. Cukup gitu kan. Oke. Okay. Nah, terus saya juga mau nyebutin nih. Nih, kita ngomong-ngomong modifikator ya. Oh, iya. Nah, gini. Pemain otomotif ini ada berbagai macam. Yes. Pertama, yes. Yang dibilang ko Alvin tadi, makanya saya bilang ko Alvin waktu live di IG tadi tuner, saya udah bukan tuner karena memang basicnya saya di mesin tadinya mesin kan? Mesin. Karena saya tahu ini bau-bau Om tuh kayaknya pencinta mesin juga gitu, udah kelihatan dari mukanya nih, wah ini pengamat juga nih. Saya 15 tahun udah off dari mesin dan lari ke bodybuilding. Jadi gini, tingkatan itu ada beberapa. Jadi mungkin ini buat pembelajaran bersama ya. Yes. Bersama tuner. Kalau tuner itu dia work tuner itu jadi main di mesin gitu. Di pokoknya untuk arahnya ke racing lah. Racing. Nah, balap racing. Okay. Terus ada yang namanya modifikator. Nah, modifikator itu ngebangun motor bukan dari nol tapi. I see. Tapi membentuk motor yang tadinya dengan motor standar dibuat sedemikian rupa dikonsepkan seperti apa? Nah, okay. Gitu. Nah, terus builder. Ini sebenarnya saya pengen di titik ini nih. Sempet bikin beberapa motor. Memang saya basicnya cuma ngambil mesin. Oke, jadi dari rangka dan lain-lainnya semuanya itu custom semua. Nah, itu udah masuk ke kelasnya ke builder. Builder berarti. Ke builder. Nah, ada lagi yang ini yang sebenarnya. Saya sebenarnya lebih ke arah situ. Apa tuh? Konseptor. Nah, okay. Jadi sebenarnya kalau konseptor untuk di posisi konseptor ini benar-benar ini yang harus dipakai. A sampai Z. Semua dipikirin. Nah, karena gimana guys? Ini bicara soal modifikasi dan lain-lain itu ternyata hal yang paling penting menurut kita secara Ernie Om adalah konsep, benar enggak? Benar. Karena konsep ini kita harus bisa. Kita nggak bisa idealis ya. Yes. Saya ini modifikator. Saya di UG ini. Konsep kita dipaksakan ke customer. I see. Gak bisa. Kita harus paham dulu karakter customer karakternya. Gimana gitu kan. Ada yang modifikasinya PNP, istilahnya barang-barang bandit asal pasang. Tapi itu juga sebenarnya ada konsep. Oke. Okay. Contoh kayak misalkan pasang Brembo apa segala macam, tapi ada detail-detail kecil
kita pasang barang-barang yang aneh gitu. Oh, jadi detail-detailnya ya. Ini saya belajar sebenarnya sekitar 18 tahun lalu. 18 tahun, Om. Dari Om Jody Motor. Oh, mungkin dulu kalau 18 tahun lalu rambutnya masih cepat ganteng kali ya, Om, ya. Masih ganteng. Oh, caur banget ya. Sekut banget nih, aduh. Gila, ini masih gaya-gaya Andi loh. Kita tuh mirip, Om, sebenarnya nih rambutnya nih. Kalau boleh jujur, Om, gaya-gaya rambut gini tuh dua takan banget ya sih, Om? Iya. Bener nggak? Era-era dua takan dulu kan? Iya, ekinceng ya. Ada low speed, ya kan? Iya. Jadi guys, ini penonton setia kita yang terhormat. Jadi kalian mohon maklum sedikit umur kita di sini. Ya, jadi pengalaman juga ibaratkan yang kita bawa dari dulunya sampai sekarang. Sampai akhirnya ini kita ketemu nih. Dan cocok banget, makanya gue undang si Om ini. Wah gila sih, excited banget gue. Ditambah lagi guys, kalau kalian nih biar gak bosen, lihat nih motornya. Ini Ninja, untuk spek detailnya seperti apa mungkin nanti si... Ini nih, konseptornya nih yang akan speech-speech ke kalian. Cuman kalau garis besar gue ngeliat ini motor, gue bisa baca, kita nih berdua sama-sama konseptor. Satu, sensasi yang dibeli. Tuh. Karena balik lagi guys, gue kalau ngeliat dari spek kayak kaki-kaki, arm belakang, shock depan, dengan basic motor ya, kalau kalian mau tahu, ini partnya ini bisa 2 kali lipat sampai dengan 3 kali lipat harga dari motornya itu sendiri. Itu yang pertama kali gue lihat ketika si Om Riding membawa motor ini. Wah, ini sih emang agak setengah crazy ya bahasa di sini, crazy. Kenapa ini part-partnya? Waduh, guys, kalian bisa lihat ini gila sih. Tuh, oh, lin Brembo. Itu RCS. Litec-nya udah pada masuk, cover engine-nya RNG. Knalpot Yoshimura. Wah gila, ini part-partnya tuh dan kaki-kaki belakang ini kayak Ducati gitu, Om. Memang Ducati. Nah, ini. Nah, jadi gini. Nih, ini daripada gua ngelantur karena gua di sini bermainnya mobil mulu nih. Ini langsung sama pakarnya aja. Makanya please jangan skip-skip buat kalian juga nih yang pengen nonton, pengen ngebaca soal konsep dari motor ini. Tolong gua minta jangan di-skip. Karena ini benar-benar ilmu yang sebenarnya nggak bisa ditukar dengan uang, walaupun membeli spare part pakai uang. Iya. Tapi teknik memasangnya aja tuh udah sedikitnya tuh nggak sembarangan gitu. Betul. Jadi gue langsung tanya nih ke si Om nih, ini speknya boleh dijelaskan detail seperti apa, Om? Ini speknya. Tunggu, Ninjanya tahun berapa? Ninjanya 2017. Ninja 2017 FI. FI ini yang versi injeksi generasi, ini yang SE ya? SE. ABS. Dia udah ABS, cuman ABS-nya udah dinonaktifin karena udah pakai kaki-kaki udah ganti semua. Jadi nggak diaktifin dan orangnya juga emang agak sedikit tengil bawa motornya. Jadi agak liar walaupun udah tua. Kebenaran ownernya nggak ada di Indonesia nih. Oh, gimana sih, Om, ceritanya? Maksudnya ownernya nggak ada di Indonesia gimana gitu? Yang punya ini ada di luar negeri. Di luar negeri. Terus ini ceritanya bisa ngambil motor ini lewat Om semua berarti? Nggak. Jadi awalnya si owner ini searching-searching di Google, searching-searching di FB, di IG, nyari orang yang bisa konsepin motor ini dengan karakternya dia gitu kan. Okay. Mungkin dari yang dia ada di FB nyaranin ke saya semua. Oke. Okay. Sebagian ke saya gitu kan. Sebenarnya motor ini udah jadi awalnya dengan kaki-kaki ini juga dirakit sama teman saya. Itu namanya, mungkin nanti cari IG-nya Ferry Bandit. Nah, itu spesialis jual beli dan pemasangan spare part second moge dan ori dan baru ya. Nah, dia spesialis ya dia. Namanya Ferry Bandit. Nanti bisa nanti kalian nanti di tag lah kalau misalnya itu. Siap. Ini kan jadi enak nih, Om. Iya. Kita saling bisa kolaborasi mempromosikan satu sama lain nih. Ini bidangnya apa-apa gitu kan. Nah, ini seru banget nih guys. Kalau tadi bicara soal kaki moge, kalian bayangin. Sekarang kita beli Ninja standar aja berapa, Om? Iya, bener sekitar 60-an. 60, nah, guys. Ini yang SS kita 65 ke atas sampai 70. 70 kita ambil angka tertinggi. Om, ini yang tadi saya sebutin nih, yang part yang menurut saya itu nyolok banget. Ini shock breaker depan Ohlin berapa, Om? Itu shock breaker depan Ohlin, saya nggak tahu itunya ya. Nah, yang jelas kisaran. Kisarannya antara, ini kan karena second ya, yes. Yang udah limbah, ini punya Ducati. Punya Ducati 1098. Yes. Itu 1098. Terus kaliper juga 1098 juga pakai Brembo apa? Nah, yang lebih ini di pelek sebenarnya.
karbon om. Ini velgnya BST. Ini BST karbon guys, gila. Karbon loh. Blackstone itu. Nah itu Blackstone sendiri ini full karbon kevlar ya full kevlar ya. Karbon full karbon. Dry karbon lah ya. Bener-bener dry dia, bukan dilapis atau apa. Nah beda sih om. Iya beda. Wah itu. Nah harganya kisaran lebih tinggi dari harga motor ini. Jadi budget 2 ninja, satunya ninja, satunya beli pelek. Iya. Oke guys, jadi ini guys, gue kasih tahu lagi. Mungkin yang penonton Earth ini berjiwa-jiwa mobil. Tapi guys, jangan remehkan anak motor kalau udah berkarya. Itu salah satu respect yang gue build dari dulu. Jadi sesama tuner, modifikator, konseptor, itu harus saling respect. Karena mobil dengan motor itu jauh berbeda. Merokok boleh ya? Oh, saya merokok sendiri soalnya. Oh, enggak apa-apa, biar santuy om, enggak apa-apa om. Jadi kan tutuplah barangkali nanti promosi. Oke, seenggaknya kan kalau udah ngerokok gini gue boleh tanya lebih detail lagi nih sebenarnya nih. Ini karena udah ngerokok berarti gue anggap akrab ini di sini ya. Jadi ini benar-benar enggak boleh diremehin guys. Mobil motor semua punya ciri khas masing-masing ya dalam modifikasinya. Dan tentunya kalau tadi gue ini tak bandingin sama mobil ya om. Gitu. Pelek mobil nih, saya cerita nih. Saya pernah ngangkat pelek mobil seharga 180 juta. Itu 4 biji. Kalau motor 2 ya om? 2 lah. 80 juta. Iya. Berarti 160 juta kalau 4-4 juga. Dikali 2 sih? Iya. Jadi kalian boleh tahu guys. Jadi motor enggak, mobil berarti harganya ya sama-sama bener-bener nih. Kalau part hedonnya enggak bisa diremehkan. Dan ini gue lihat lagi body-bodinya full karbon, ya. Dan konsepnya om dalam membentuk ini om apa nih? Ya? Om tonjolkan. Sebelum saya ngebentuk di bagian body, karena kan ini, ya, saya lebih paling ini, paling rewel masalah harmonisasi. Harmonisasi, oke. Okay. Oke, okay, gini. Motor ini datang dalam kondisi body standar, semuanya standar, hanya kaki-kaki yang sudah diganti dengan ini. Oke. Oke. Nah, itu saya butuh 2 malam untuk memperhatikan motor ini. Dari segala sudut saya perhatikan semua. Oke. Okay. Nah, dari situ saya baru dapat poin-poin mana yang mesti saya tambah, poin-poin mana yang saya mesti kurangin. Oke. Okay. Gitu kan? Contoh gini, shockbreaker ini mungkin nanti bisa dilihat di fotonya. Shockbreaker ini karena dirakit sama Mas Ferry dengan posisi seperti ini, cuman menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ada sedikit yang kurang karena saya gini, posisi si dashboard ini tinggi. Ya. Otomatis Mas Ferry karena mungkin waktu itu bikin masang waktu ngaplikasi asep down ini, itu butuh busing biar si segitiga naik dan serta nggak ngesek sama nggak nabrak ke dashboard itu kan ya. Gitu. Cuman efeknya jadi kelihatan dari samping, kelihatan dari samping motor nukik. Shockbreaker yang katanya mahal ini, katanya, karena saya belum pernah beli. Jujur aja om, kemarin gue pakai R1 om di sini kan, gue tanya Olin ya baru 120 juta. Betul. Gue bingung makanya kalau ngeliat dari kayak gini tadi ini berapa? Ini ninja, itu ninja ya kan? Kayak kaki aja udah ninja 2 kayaknya. Iya kan? Wah gila sih. Lanjut om, gimana okay om? Jadi shockbreaker mahal itu bagian kuning emas ya, yang gold itu nggak terlalu terekspos. Jadi dia pakai acetone nggak seperti kelihatan karena shockbreakernya ambles ke atas. Naik ke atas posisinya. Naik ke atas si fork atas, outernya nggak kelihatan, nggak begitu kelihatan. Jadi nggak terlalu terekspos. Kayak nggak nunjukin Ohlin nih. Ah gitu kan. Jadi saya akhirnya diakalin. Tapi koordinasi dulu sama yang punya. Okay. Ini dashboard gimana kalau saya rubah? Kita papas dikit biar dia mau turun. Setelah saya turunin sekitar 3 cm baru sedikit asik nih dilihat dari belakang. Ya. Jadi kayak bukan waktu awal seperti motor lagi ngerem mungkin gitu. Nah, seperti itu. Oh, gitu riding positionnya berarti iya, ya. Iya. Jadi pertama itu terus terlalu capek juga kelihatannya. Bungkuk juga. Nah, apalagi yang punyanya kan ini udah umur di atas 40 gitu kan. Luar biasa. Nah, umur di atas 40. Nah. Jadi saya naikin. Oke, habis itu baru orangnya minta bikinin pat ini kira-kira motor ini bentuknya sedikit berubah. Akhirnya saya kasih konsep depan pakai Kawasaki ZX 36.
sudah pengen saya tebak om sejujurnya. Jadi jujur nih, buat kalian mungkin melihat gambar visual sekarang, tadi ada di footage-footage, pertama kesan yang gue tangkap dari motor ini bukan motor ninja, tapi moge. Ninja moge. Sampai akhirnya, ya ngeliat ini bener-bener udah 1:1 kayak moge om. Jujur ya, ini dari persepsi saya melihat desainnya gitu. Apa karena kalau Alvin sendiri udah pernah, sekarang dia punya moge? Gitu kan? Sekarang gini om, kita ngeliat moge yang kalau saya menilai motor om, kayak kakinya tuh harus gambot. Iya. Alias gemuk gitu kan, gede dari belakang dan buntut belakangnya harus runcing. Biasanya kan moge kan begitu om, ditambah lagi dengan posisi ridingnya agak sedikit ngebungkuk kan. Iya. Nah, saya ngeliat om bawa motor ini kemarin pas San Mori sama Night Run, itu udah moge ini. Udah seenggaknya tuh bisa kayak ketipu dulu gitu. Paradigma saya ngeliat tuh kayak di kamuflase dulu. Tek, ini moge. Moge ini. Begitu ngeliat, oh ninja. Tapi ninja biasa kalau dijejerin, gue berani jamin ini dijejerin samping-samping, gak ada apa-apanya. Bukan alias, gak ada apa-apanya, jadi ketilep gini. Gitu om, body gedenya tuh ini gede banget gitu. Dan ini salah satu yang gue tadi bilang gue cocok sama om Lusep, kenapa? Karena om boleh jujur gak pecinta gambot-gambot ya? Saya karena gini, saya ini orangnya dulu seneng ngebut. Seneng manuver yang aneh-aneh. Cornering. Cornering ya. Saya sempat ikut freestyle juga kan. Freestyle om. Iya. Nah sempat ikut freestyle juga lah. Jadi untuk kaki-kaki saya benar-benar rewel. Bahkan di semua motor saya boleh dicek deh. Semua motor saya rata-rata Instagram. Instagram. Tolong. Rata-rata. Follow ya. Itu. Follow nih. Okay, nih gokil kan? Nah kayak model-model ban kecil apa? Saya kurang begitu itu karena emang ban kecil itu kan speknya untuk lurus doang, sedangkan berang, untuk berang, motor, berang. Iya, untuk manuver atau apa kurang ini kan. Nah, terus waktu bangun motor ini saya butuh pemahaman karakter sama yang punyanya itu butuh dua minggu matengin konsepnya dia apa yang dimau dia apa, saya harus bisa nangkep. Okay. Gitu, harus bisa nangkep. Pertama saya taksi usia sekitar seumuran 40 lebih, okay, mungkin 40 lebih seneng ke sesuatu yang elegan. Yep. Okay, sesuatu yang elegan. Oh iya, saya seperti ini sebenarnya dia ngebangun mimpi masa kecil, masa muda. Masa mudanya dia. Masa muda dia, karena katanya dulu waktu muda dia serba susah, pengen ini aja serba susah apa. Jadi baru diwujudkan sekarang. Itu ketika sukses udah cool, sukses langsung nih bro, diwujudkan. Motor. Saya sebenarnya kenapa nggak sekalian beli moge? Nah, ini guys, moge, gue punya curhat sedikit nih om, Jadi kalian kalau lihat moge di Indonesia, yang tadi gue singgung-singgung soal price ya. Jadi kalian mau punya moge tahun sekitar 2006-2007, 600cc sampai 1000cc, taruhlah begitu. Siapkan budget full papernya 250 sampai 300 om, bener ya, gak? Kisaran segitu rate-nya kan? Kecuali Ducati sekitar, kalau misalkan kayak 300 monster apa? Monster apa itu yang second itu 150 Monster yang? Monster. Oke. Okay. Karena itu salah satu yang paling murah itulah. Oke. Jadi gini guys, kalau kalian bisa ngeliat motor ini dengan bahan motor ditambah dua ninja lagi yang tadi gua sebutin, ditambah rakitannya dengan bodi karbon-karbonan, itu otomatis sudah bisa membeli moge. Moge. Full paper sekelas Ducati Monster. Sekelas Ducati Monster gitu kan. Jadi kenapa dia bikinnya malahan ninja gitu? Gini, jadi gimana tuh? Jadi sebenarnya smart juga pemikirannya. Apa tuh? Smart juga pemikirannya. Untuk ini mass product yang ada di Indonesia. Oke, kan salah satu mass product yang ada di Indonesia, dari spare part apa segala macam ada semua. Ada di Indo. Okay. Gitu kan. Jadi untuk maintenance apa misalkan injektor atau kampas kopling atau apa. Jadi untuk after salesnya alias service spare partnya tuh mudah. Mudah, gitu kan. Okay. Yang kedua dengan motor segini, motor ini, pertama mungkin aja. Pajaknya murah, bisa terhitung rendah lah ya om ya. Bisa terhitung rendah, karena bukan ya, bukan IU, bukan importir umum. Iya kan. Okay. Nah terus yang paling menarik ini, saya mau kalau misalkan motor ini dibawa, jujur orangnya belum pernah pakai, baru saya pakai loh dari mulai jadi. Gimana sih om ceritanya? Gue jadi bingung. Itu pemiliknya tuh dari luar. Cuman saya masih
motornya dititipin ke saya, suruh dibangun sebagus mungkin, ya kan? Tolong motornya dibikin, diperawat seperti motor sendiri gitu. Saya baru pulang nanti sekitar 5 tahun lagi. Pulang 5 tahun lagi? Gimana sih om? Kok tambah? Ya? Ini gue baru pernah dengar satu kasus nih, 5 tahun baru mau pulang, tahun ini motornya udah jadi. Dan masih under development lagi kali ya om? Masih. Berarti ada lagi nih om setelah ini? Ada lagi. Dan dia udah ngebayangin apa-apanya gitu kan. Oke. Nah, jadi begitu dia pulang, motor ini udah siap saya pakai dengan motor udah senyaman mungkin, dengan secantik mungkin. Kenapa berani ngeluarin uang sebanyak ini dibandingkan beli moge? Gini mas, kalau misalkan ada yang nanya, saya parkir. Nanti kalau saya pulang ya parkir. Peleknya apa itu? BST. Tukar berapa ini. Itu? XXXX. Terus ada orang, hah? Masa sih? Itu yang saya beli. Berarti bener sensasi om. Sensasi. Udah ketebak guys. Jadi pertama banget gua ngeliat ini, dunia ini satu sensasi, bikin orang kepo, sampai akhirnya pemilik moge pun juga, halo gila ya. Alah, bikin orang kepo. Maafin aja kepo, mungkin saya dibawa kesini. Saya kepo. Jujur guys, ini no hard feeling. Gua kepo banget. Gua kepo banget sama motor ini. Karena ini bener-bener nyolok banget dan gue. Ini orang gila ya, crazy ya. Ini, aduh, boleh nggak om kalau gue bikin judul di vlog ini? Iya. Ducati yang diberi cover ninja. Karena bisa dibilang kaki Ducati. Iya kan? Apa? Janganlah. Ini ninja apa Ducati? Ah, oke okay, guys, ini ninja atau Ducati? Karena itu judulnya. Karena price-nya hampir sama. Bahkan lebih mahalan Ducatinya daripada ninjanya. Lagi, bingung kan? Ternyata ada ya, ternyata makhluk-makhluk di bumi ini manusia-manusia ada. Keluar uang, motor keberadaannya tanda tanya. Iya. Yeah. Dikonsepin. Iya. Yeah. Sampai akhirnya ini motor udah happening nih. Sekarang menurut gue ini di Cirebon happening banget. Motor ini yang paling gue akuin ini happening banget, gila, gokil. Bukan dari kastanya, bukan moge ya, tapi kalau di sini konseptor lihat bukan tolak ukur lewat ini loh. Si moge, kastanya tuh gak kita lihat, bener gak om? Tapi ini seni modifikasinya dan konsepnya tuh apa? Dan gue bisa bilang, ini satu-satunya motor yang baru sampai sekarang gue lihat review, ini happening banget nih. Ini aneh. Menurut gue bukan bentuk yang aneh gimana om, tapi ini konsep orangnya tuh aneh. Antara si konseptor dan ownernya. Sebenarnya saya arahin juga lah. Sebenarnya saya arahin juga. Sebenarnya pertama kali datang saya ada sedikit kurang serap di motor ini. Oh, oke. Okay. Karena motor ini wheelbase-nya kepanjangan. Panjang. Wheelbase-nya panjang. Karena pakai arm Ducati, kalau dimasukin ke rangka Ninja, itu salah satu harus ada yang dikorbankan. I see. Harus salah satu ada yang dikorbankan. Armnya atau si rangkanya? Atau rangkanya. Nah, sebenarnya termasuknya smart kalau Mas Ferry bikin, Mas Ferry Bandit ya, Mas Ferry bikin ini semacam gendong. Okay. Jadi ada plat tambahan, knockdown, itu jadi suatu saat kalau misalkan distandarin lagi, ya masih bisa. Mudah. Masih bisa. Berarti ini dengan om bikin begini, om berani garansi ini kalau start unit nih misalkan, ya. Pembelinya mau beli? Enggak, gue mau belinya tuh tanpa kaki Ducati. Oh. Masih bisa? Masih bisa. Karena gak ada yang dirubah dari rangka tersebut. Semuanya semuanya knockdown. Sebenarnya saya awalnya gak suka dengan konsep ini, karena apa? Buntut ini, iya. Ban ini lebih mundur jauh banget dari buntut. Kepanjangan? Kepanjangan. Cuma akhirnya saya referensi-referensi, cari referensi-referensi dari Eropa apa, konsepnya supaya jelas. Nanti saya padukan dengan yang pemiliknya. Oke. Okay. Nah, dengan ownernya. Akhirnya saya di sana. Di sana ada juga musim yang model dragster. Nah, itu yang buat drag-drag gitu kan, segala macam kan. Buat drag-drag dengan wheelbase panjang. Oke, okay. Kita ngambil konsepnya dari situ. Untuk body, gimana ya body? Saya bikin, makanya saya bikin undertone sedikit agak panjang buat ngimbangin. Ini gaya-gaya kayak GP-GP gitu gak sih om? Apanya? Kalau undertail begini, itu under, gak? Itu undercall. Undercall? Undertail apa tuh? Undertail itu yang buntut. Ini? Oh. Oke, okay, bahasa baru iya. Untuk anak-anak motor jadi perlu dipahamin. Tail kan? Tahu gak om, kalau gue ngomong ini apa? Apa? Spakbor belakang. Spakbor belakang. Canda spakbor. Nah kalau itu undercalling. Oke. Akhirnya saya panjangin belakang. Sedikit panjangnya sekitar 3 cm. Nah, begitu saya bentuk-bentuk, itu butuh berapa hari saya membentuknya itu biar kelihatan agak sedikit harmonis gitu kan. Dan ini proporsional banget sih kok. Nah, itu yang paling susah. Iya. Tapi yang menarik ini, mungkin beberapa orang
masang kondom tanki. Mungkin sering kan ngeliat orang digedein, digedein apa masang kondom tanki apa segala macam. Ingat, alirannya ini dragster, bukan kayak motor race bike. Kalau race bike, oke. Kalau race bike kita bawa gini kan. Gini. Kalau nikung ini nahan kan di tanki. Oh iya iya iya. Oke. Kalau nikung ini nahan di tanki apa segala macam, makanya race bike rata-rata di sini ada tank slider sini kan ditahan gitu ya. Nahan ini karena kalau nimbangin gini. Tapi ini konsepnya ke dragster. Dragster. Dragster bisa sedikit arahnya ke low rider juga. Low rider. Low rider. Oh, suka low rider. Nah, kalau model kayak gini kan jadi dia arahnya ke dragster. Dragster track lurus. Track lurus. Pasti nunduk bener-bener habis. Ininya dikorbanin berarti yang tank kita digede jadi rada kecil nah, dikit. Nah, makanya kenapa tankinya tetap mempertahankan aslinya. Oh. Cuman di cover karbon buat pelindungan digeser. Oke. Kan. Ternyata ini ada hitungannya semua ya, Om. Saya hitung-hitung. Saya setiap kali bikin sesuatu pasti ngitung. Saya pasti hitung. Berarti, terus konsepnya pun harus matang. Jadi jangan sampai nanti begitu kita konsep idealis, saya maunya kayak gini, tapi kalau saya ada masukan ke dia, ke si owner ini, terima atau enggak? Ini saya kasih ininya, kasih logikanya. Gini kan. Oke. Nah, begitu udah kepasang semua apa semua, ini masih dempulan apa semua, itu saya butuh 3 orang buat merhatiin ini motor. Termasuk anak buah saya, karyawan saya dan istri saya. Coba perhatiin motor dari berbagai sisi. Ada yang kurang dari motor ini? Sempet ada dipotong. Yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Karena saya paling ini kalau ngebuat motor, saya mau di sebagai macam angle enak dilihat. Yes, gitu. Dari depan, samping, 3 dimensi, dari belakang, dari atas enak apa enak. Dari bawah? Iya, kan? Kalau dari bawah mah enak. Apalagi partnya udah mendukung loh. Ini partnya udah dukung banget. Ya, Om Ducati. Partnya udah dukung gitu. Saya juga dari pertama kali kenal Ko Alvin ini sebenarnya saya ngelihat udah nebak karakternya Ko Alvin. Wah, guys nih ya. Saya udah nebak nih karakternya. Wah, nih ya. Nih. Mungkin bener apa enggaknya nih ya. Aduh, Ko Alvin ini saya pertama kali datang ke Earth, saya ngelihat koleksi motor Ko Alvin di situ ada motor Satria, ada Novada, ada NSR dan ada satu lagi Honda Beat. Nah, di sini ada pembandingnya. Aduh. Di situ saya mulai ngebaca. Ya, di situ saya mulai ngebaca nih guys ya. Udah mulai ngebaca. Karakter Ko Alvin konsepnya kalau enggak standar-standar amat nyeleneh. Larinya ke hyper krea. Yang orang belum bikin dia coba bikin dan konsepnya itu mungkin aneh-aneh. Saya belum tahu ya kalau misalkan masuk ke dalam. Mungkin saya bisa lebih dalam lagi mendalamin Ko Alvin nih. Mungkin ada piston yang dibikin apa. Pasti orangnya ada sedikit kreatif. Om, nanti kita ke toilet aja gimana, Om? Kita cobain ke toilet. Ada sesuatu yang saya mau banggakan di toilet. Makanya saya mau nyoba nih, Saya tahu. Sebenarnya baru dari lihat motornya aja saya udah paham. Karakternya kalau standar-standar banget, ya kan? Mempertahankan orinya pasti nyeleneh. Arahnya ke sedikit aneh. Nah, saya lihat oh gini. Tapi saya belum masuk nih. Saya belum tahu nih ya dalamnya garasinya Ko Alvin ya. Saya belum tahu garapan mobilnya kayak apa ya. Yang jelas nanti saya bakalan lebih membaca lagi kalau misalkan di situ ada benda-benda aneh yang dibikin sesuatu. Waduh, udah mulai ditebak, guys. Bahaya. Emang ada ya? Ada ya, di sana ya? Nanti kita lihat aja, Om. Itu surprise, nanti mungkin kameranya moving. Itu buat bonus feature di akhir video vlog ini, gue bakal kasih tahu reaksi si Om ngeliat benda sesuatu yang ada di toilet gue. Kita bakal lihat. Ngomong-ngomong toilet. Yes. Saya suka toilet, Om. Nah! Itu guys, makanya nanti stay tune aja. Di akhir video ini gue bakal kasih tahu reaksi si Om Lusep melihat mungkin toilet gue. Kalau yang berteman lama di FB saya atau IG saya bakal paham kalau saya ini seneng banget di toilet. Sama Om, saya juga. Karena apa gini loh? Mencari inspirasi. Bukan mencari toilet. Inspirasi. Karena mencari inspirasi itu selanjutnya. Tapi mencari ketenangan dulu. Ini sedikit lelucon ya. Nih. Sedikit lelucon ya. Misalkan kita nih ya dilihat hutang, hutang banyak banget gini. Begitu kita masuk toilet, kita nahan yang selama ini kita tahan, plong. Oke, masuk akal. Oke, masuk akal. Udah kan plong. Ya. Jadi, oke.
berapapun masalah kita gitu ya, dibuangnya di kalau begitu udah kebuang terus itu seolah-olah pergi semua masalah kita happy, walaupun ya, hanya beberapa detik. Oke, oke, ini gue hari ini dapat pelajaran baru guys, ternyata emang bener, gue jujur gue demen banget toilet karena gue bisa sedikitnya menilai tempat itu dari toilet. Betul. Karakter seseorang bisa kelihatan di toilet. Malam setelah kita review ini. Ngomong-ngomong kita bahas toilet atau bahas kondim ya? Gak apa-apa om, sama-sama. Soalnya gue juga sendiri di sini mengkonsep toilet gue. Oh gitu. Ini gedung om, gue jujur nih. Menurut om, ini desainnya gimana? Desainnya sebenarnya asik. Karena begitu masuk, kita disuguhkan dengan sesuatu yang menarik. Gue sendiri yang konsep. Ah, jadi begitu masuk ini ya, begitu masuk tempat security, oke, karena security penempatannya di depan, yes, itu wajib. Tapi begitu sama security dari depan di situ, kita mamerin dulu. Yang lebih asik ini, di situ ada motor-motor yang dipajang itu motor standar. Nah, kalau misalkan kita lihat, itu konsepnya kayak dealer zaman dulu dengan motor-motor lama. Kebaca lagi, untung belum tak keluarin brosur jadul om. Oke, nah. Sebelah kiri kita masuk, di situ ada mobil-mobil yang sengaja di situ tunjukin BMW ya, mas BMW itu ya, itu sudut casternya udah dirubah ya kan, udah rubah. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada suatu keberanian dengan model mobil seperti itu ya, jujur dengan yes, mobil seperti itu dengan harga seperti itu kita kadang-kadang nggak punya keberanian untuk membuat sesuatu, ah takut, ah sayang, ah gini, ah orinya lagi gimana, orinya lagi gimana gitu kan, okay, orinya lagi gimana, tapi sih itu ada keberanian. Sebenarnya kalau misalkan ada yang udah pernah masuk ke sini, jelas ngelihat kayak gini aja, kalau orangnya udah paham banget, sebenarnya orang punya nyali. Jadi kalau misalkan mau bikin sesuatu di tempat ini, bukan salah tempat. Oke, baca. Jadi sebenarnya om, kalau gue boleh jujur, ini gertakan mental. Tempat ini gertakan mental. Kalian antusias, kalian bisa kesini. Jadi bukan berarti gue nolak orang yang nggak mau belajar atau gimana. Kita yeah, di sini sharing ilmu bareng-bareng. Dan ke depan yeah, nih om, ini gue promosi sedikit. Yeah. Ke depan malam kita bisa nongkrong di sini karena gue lagi menyiapkan tempat kopi. Jadi kan kita konseptor-konseptor gini kan otaknya tuh bekerja tuh di atas jam 9 malam. Wah, seneng banget. Nah, seneng banget. Yeah. Jadi saya nanti kapan kalau misalnya terwujud ya, pemain-pemain motor, pemain-pemain kita mobil, orang otomotif Indonesia di Cirebon khususnya yes, dulu kita kumpul di sini yeah, ngobrol sharing-sharing. Sharing ilmu itu emang nggak ada patokan harga, tapi apalagi bisa semua orang mendukung kita. Salah satunya itu prinsipnya kita semua di sini om. Ya jadi balik lagi nanti stay tune terus aja. Gue masih excited mau kasih tahu soal toilet. Gue mau pamer toilet ya, number one toilet. Oke, okay, ngantur, ini lanjut ke motor. Jadi okay, gimana om? Ini lanjut lagi, tadi okay, itu terakhir motor. Ini nih, undertail. Itu undertailnya kita custom sendiri. Itu okay, ngambil lampu belakang, Project One punya Kawasaki ZX10. ZX10R. Oh, oke. Okay. Itu pakai merek Project One. Project One. Nah, karena dia elegan nyalanya. Okay. Nggak norak-norak juga karena cuma ada garis gitu ya. Iya, Project One gitu kan. Udah dapat semua ininya. Akhirnya saya habis itu saya kedengeran waktu itu dapat foto dari Mas Hai. Kodoholik gitu, Kodoholik. Itu saya jujur aja, si kecil yang paling gua sayang di sini, Mas Hai, Kodoholik. Boleh kepoin Instagramnya hasil fotonya. Saya jujur aja awalnya anak yang bawa. Okay. Pak, itu ada foto-foto di Bima. Sekali mau bagi-bagi stiker, ya udah bawa aja nih motor ini. Begitu saya ketemu, begitu saya ngelihat hasilnya, jujur luar biasa ya. Bukan apa? Banyak gini ya. Jadi ini pembelajaran semua. Saya bukan meninggikan Kodoholik atau apa. Ini buat pembelajaran semua gini. Untuk motor itu punya bagian sulit sebenarnya. Oke. Okay. Karena saya sendiri mungkin tanya ke anak buah saya sering ngomong angle-nya corong diperhatikan. Jangan sampai yang tadinya bentuknya bagus malah jadi aneh. Betul. Dan saya jatuh cinta banget waktu hasil Kodoholik. Dia jepret. Jepret Kodoholik. Kondalin jepret tuh, aku dapet yang nutupin. Salah satu om, nih, itu orang yang berani ngomong ke gua, kok pindahin mobilnya? Itu dia doang. Fotografer lain mungkin, ya udah, asal terimanya tempatnya di situ, ya udah kan. Kalau dia nggak mau, padahal dia orangnya kalem, diem, kayak kalem, kecil ya kan. Waduh, diem, gitu. Jadi begitu tuh. Tapi dia nyuruh gua om kayak gitu. Awalnya gua mikir,
apaan sih? Ini orang nyuruh-nyuruh gitu. Tapi om, ketika hasil publish lihat, wih, gila, keren banget. Itu kalian yang demen foto, gue jujur gue demen foto mobil, motor gue demen banget. Sharing ilmu sama Kodoholik, mau private photoshoot, kalian boleh langsung Kodoholik, itu gue rekomendasi. Nih, 4 jempol dari gue. 5 lah sama yang Hayden. Ya. Jadi ini rekomen banget ya, buat kalian boleh kepoin Instagramnya Kodoholik, lihat hasil fotonya om ini. Karena om ini sendiri juga, kita di sini gak ada endorse ya om. Gak ada. Kita murni nih. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menarik, kita pasti bantu announce di sini. Jadi kalian bisa lihat foto cantik motor si om by Kodoholik di Instagramnya langsung. Check it. Mana tuh? Habis dari foto-foto itu, foto kan berapa angle loh? Yes. Dari sini-sini kayak kirimin ke yang punyanya. Ini proses motor udah sampai sini loh, tampilannya. Gini. Di situ akhirnya bikin ngobrol lagi. Udah mulai nyatu tuh arah konsepnya. Bisa connect ketemu, mulai ketemu gini. Akhirnya ya udah dilanjut. Jadi ini oh berarti kalau kayak gini konsep kita masih baru 60% ya katanya. Ini baru 60%. Ini. Nah. Ini om, ini. Iya, baru 60%. Karena ada sesuatu yang itu lagi yang bakalan digarap dari motor ini. Kayaknya bakal ngabisin selusin Ninja FI. Kalau baru 60% ini aja gue tebak udah 3 sampai 4. Ini lah. Ini bukan hasil ini loh. Ini dari beli Ninja ini curhat orangnya ya. Dari beli Ninja ini, jadi jangan anggap beliau ini yang punya motor ini kerja di sana dengan penghasilan yang gede, apa segala macam bisa kebeli part-part kayak gini. Ini dengan kerja keras. Ingat, kerja keras. Jadi gini. Dia kerja di pabrik dan dipercaya ngendol satu divisi. Oke. Orang yang dipercaya di divisi itu. Oke. Dia basicnya mekanik. Oke. Sebelum berangkat terbang ke sana dia basicnya mekanik. Mekanik bengkel Suzuki. Mekanik Suzuki. Jadi di waktu libur kadang-kadang saya mau nangis, Mas. Oke. Karena apa? Yang lain pada libur shopping apa? Saya malah dapat orderan motor-motor servis. Oke. Jadi di sana juga dia waktu-waktu luangnya itu numpuk motor servis. Jadi jujur aja, bukan dari hasil kerja yang sekarang di perusahaan utama, tapi dari hasil sampingan. Sampingan ngasilin motor seperti ini. Sampingan. Oke, jadi berapa sih bayarannya di sana? Bukan bayaran sana, butuh 5 tahun. Dari hasil sampingan itu tabung-tabung untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan bisa dapat kayak gini. Jadi bukan kalau kadang-kadang kayak gini. Kita kebutuhan tokok mana, kebutuhan ini mana? Yes. Nah, karena dia punya hobi, dia berjuang tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Itu prinsipnya harus kita tiru loh. Wah, gila. Itu keren. Tanpa harus mengorbankan. Jadi tanpa pengorbanan. Yang intinya tetap inti gitu ya. Dan buat adik-adik juga nih ya yang misalkan maaf nih. Pengen modif gini, minta ke orang tua marah-marah sampai nangis-nangis sampai ngamuk-ngamuk, harus ngancem gini kayak gini. Saya juga punya anak. Yes. Ngerasain om. Ngerasain. Cuma saya ajarin kesabaran. Yeah. Anak saya lagi pengen NSR, saya tahan itu. Barangnya udah ada. Cuma saya tahan. Tunggu 3 bulan kamu sabar enggak? Dilatih mental dulu. Jangan begitu ada, kamu nabung dulu karena nanti begitu motor datang bakal ada part-part yang harus kamu ganti. Iya, berarti tanamkan prinsip-prinsip sejak dini. Iya. Terus, jadi buat adik-adik tolong ya, kalau misalkan pengen sesuatu berjuang, kerja keras. Ini sampai sering cerita sama saya kalau misalkan hari Minggu sampai itu kayak mau nangis, Mas. Karena apa? Datang motor. Yang lagi istirahat. Hidupnya itu kerja terus. Terus kenapa aku bilang kayak gitu? Saya pengen pulang ke Indonesia, saya punya usaha di sana, masa tua saya buat keluarga saya. Jadi kayak ngerja bikin motor ini berbagai macam spare part yang katanya wah. Itu bukan dari hasil menu utama, tapi dari hasil kerja sampingan dan dia mengorbankan waktunya. Oke. Ya. Masuk akal sih. Dia mengorbankan waktunya untuk menjadikan ini motor. Wah, gila sih, itu patut jadi pelajaran banget om. Bener. Itu dalam banget sih. Jadi kalau di akhir video ini mungkin ada satu pepatah yang mungkin gue dari tadi ngobrol sama si om nih, untuk menciptakan sensasi itu butuh kerja keras, bener gak? Betul. Dari awal mula kita ngobrol sampai sekarang nih, mau penutupan, kata kunci lagi nih, sensasi itu bisa terjadi ketika ada kerja keras. Kerja keras.
Jadi itu hari ini pelajarannya seperti itu, dan tentunya kalian sudah melihat ini salah satu karya terindah yang bisa kita lihat nih hari ini nih. Dan gue bersyukur banget bisa nge-review, ngedatengin nih si Om. Ini legend banget nih. Wah, gak sembarang lah, pokoknya ini bukan karena Omnya minta di-review gue, tapi balik lagi gue milih karena ada salah satu titik yang gue tuh bisa menilai satu konsep kendaraan itu, ini aneh. Dan gue seneng yang aneh-aneh. Betul. Makanya akhirnya kita berjumpa, dan gue terima kasih banget buat Ganbate Evolution nih ya, krunya ada di sini juga. Mungkin gue ucapin thank you banget dari Earth Auto Concept, dan kita juga lagi merintis satu apa nih, dunia permotoran nih Om, di Earth Moto Clan. Ayolah kita bangun Cirebon. Kita bangun Cirebon bareng-bareng di sini. Gak ada yang namanya gue di regu sini A B C D E ayo, di Cirebon. Tim ini apa nggak ada? Soalnya saya kemarin sebenarnya sempat surprise juga. Saya ini orangnya paling malas keluar ya. Iya. Saya ini paling malas keluar. Saya orangnya paling malas keluar, tapi kemarin anak ngajak, Pak, Sun Mori yuk. Aduh, buat apa sih, capek, udah kan, capek, udah ikut aja katanya, nemenin. Nah, kebenaran saya datang sini ada temennya yang udah saya kenal, orang tua juga seumuran gitu kan, bawa dia akhirnya kumpul. Awalnya pagi-pagi, oh Sun Mori segini ya, tahu-tahu begitu menjelang siang, wah gila ini banyak banget. Okay, sampai okay. 100 lebih datang ke sini. Ya. Kemarin Om, jadi kan kita udah dua kali nih. Ini agak sedikit informasi buat kalian yang wilayah Cirebon, wilayah 3 se-Cirebon nih. Mau tahu apa respon antusias bikers di Cirebon? Sun Mori pertama kita kabarin tuh malam, jam 10 malam, cut off sampai jam 3 pagi. Itu dengan peserta 80 motor berkumpul di Earth. Kedua, yang kemarin banget tuh Om, yang ke Waduk Dharma tuh, kita emang apa nih, infonya jadi satu hari sebelum ya mungkin ya, satu hari sebelum sampai akhirnya 150 lebih Om, bisa dibilang hampir 200 motor. Kita gak ada ugal-ugalan di jalan, gak ada accident, gak ada crash, dan itu yang bikin gue melihat bahwa Cirebon itu masih bisa berkembang jauh berarti. Ya makanya kita kalau bisa sih, kita yang istilahnya kita pelopor-pelopor gini, yep. Ya kita bikin lah gitu. Ya kita gabung satu-satu kan, satu ya mungkin next kalau misalkan Alvin ada konsep kapan-kapan ngumpul kita coaching ke anak-anak boleh gitu. Ke depannya nanti kita udah rencanain gitu. Kebenaran nih Om, penanggung jawabnya Kodaholic sebenarnya. Ini gua open aja, dia kuncennya saya, jadi ibaratkan dia yang ibaratkan bakal pegang event ke depannya, jadi bareng sama saya dan Om-om semua nih. Jadi nanti info apapun yang terjadi untuk wilayah Cirebon bisa di Kodaholic juga. Makanya buat kalian boleh follow Kodaholic Instagramnya, itu bakal banyak banget informasi tentang riding di Cirebon, wilayah 3. Jadi kemarin kita udah temanya berkunjung ke Kuningan, disambut baik sama orang Kuningan. Iya. Ada satu lagi tujuan gua ke depan, mungkin Sun Mori gua bisa bocorin, kita akan ke arah Majalengka. Jadi dari Kuningan kita bawa ke Majalengka. Majalengka udah happening lagi, nanti kita ke Indramayu. Jadi benar-benar gue pengen ngerangkul sewilayah 3 Om. Nah ini gue juga butuh dukungan dari Ganbate Evolution nih sebagai pendamping Earth Auto Concept juga nih. Earth Moto Clan juga kan perlulah teman-teman yang sevisi misi, kita gerak bareng di sini. Terima kasih nih. Nah gue berharap banget nih dengan adanya gue manggil begini, kan sebenarnya gue sih pengen nyogok aja gitu Om. Kita bareng-bareng lah, gue nggak mungkin bisa sendirian. Gue bukan apa-apa tanpa kalian semua nih, gue bukan apa-apa gitu. Gak ada teman-teman yang sevisi misi dengan kita di sini, gue gak mungkin berhasil Om bikin betul. Event kayak kemarin. Betul. Makanya ini dengan adanya vlog juga buat kalian mau modifikator, mau kalian tuner, mau kalian builder, mau kalian konseptor, kalian boleh kontak Instagram Earth juga. Kalau yang motornya ibaratkan mau kita publish, kita boomingkan bareng-bareng, itu boleh. Kalian boleh langsung DM aja. Jadi kita bikin scheduling, kita review, kita bikin vlog lagi guys. Nol biayanya. Gua anggap ini benar-benar emang gua pengen Cirebon ini bisa maju bareng-bareng ya. Maju bareng-bareng, bahwa di Cirebon juga banyak orang-orang yang bisa berkarya. Nah, dan asik ya, gua bisa langsung ini belum ada obrolan sebelumnya, tapi gua anggap Om Lusep pasti mau. One day gua minta begini, ada motor dari kita sebutnya komunitas apa nih Om? Ya. Minta di-review. Om bersedia enggak jadi yang nge-reviewin? Bisa itu.
pasti bisa, udah ketebak. Jadi ini welcome semua ya, Bu. Jadi Earth ini gue pengen jadi kayak tempat yang menyediakan tempat nih, jadi ini wujud tempatnya untuk kalian review. Kalian boleh, ini kalian boleh dapatkan secara free. Gue di sini ngewakilin Earth Auto Concept juga. Kita di sini masalah Instagram digital itu punya kalian, gue anggap. Jadi kalian mau di review, kalian mau di publish, mau garapan siapapun, gue pasti bantu, gue pasti up. Jadi itu janji pribadi gue. Jadi buat kalian juga jangan ada yang no hard feeling atau enggak mikir, aduh masuk ke Earth nanti ada biaya enggak, takut ah, malu ah. Ini enggak ada. Ini benar-benar pengen gue angkat Cirebon wilayah 3 semaksimal mungkin di sini. Jadi gue butuh dukungan dari kalian juga, gitu guys. Iya. Ya, jadi okay. saya kebaca lagi nih. Dari awal sampai sekarang, ya kan? Dari awal sampai sekarang kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saya lihat ada konsep di sini. Tidak ada hubungan bisnis kan ya? Tidak ada. Saya konsepnya tidak ada hubungan bisnis loh, Bro. Kita ngobrol kayak gini enggak ada hubungan. Ini just fun. It's fun. Yes, fun. Ya kan? Kalaupun ada yang nanti kedepannya ada saling bisa connect-connect. Yeah. Contoh kayak saya nih, kayak sama Ko Alvin gitu kan ya. Saya ada garapan motor gini dan di tempat saya tidak ada fasilitas yang bisa saya kerjakan. Oke. Okay. Misalkan saya enggak ada oven, ya kan? Calvin, misalnya ke sana gitu. Maksud saya gini, kita saling kerjasama di sini, saling kerjasama, saling support, saling apa gimana. Saya sih pengennya Calvin suatu saat jadi one shop di sini deh. Asyik. Di sini komplit, ada dino, ya kan? Amin. Ada dino, patah kebutuhan ada. Anak-anak Cirebon di sini, gitu ya. Ya kan, jadi nggak kecapean kesana kemana. Nggak kemana-mana ya, Om. Nggak ya. Kemana-mana. Jadi kita wadahin semua di sini. Iya, malamnya kita bisa ngobrol di sini antara betul. Sesama bikers, antara sesama penggiat otomotif di sini ngobrol kita majuin Cirebon karena apa? Yes. Sebenarnya Cirebon bukan orang biasa. Contoh gini ya, saya sendiri ini asli Cirebon. Oke. Okay. Ya. Asli Cirebon, boleh lihat di ini ketik aja ada di IG saya nomor WA saya di situ. Ketik nomor WA saya aja bakalan nongol di situ. Di Google bakalan nongol. Ini bukan bermaksud gimana ya di situ. Bahwa sebenarnya kita punya sejarah. I see, history ya, Om. Ada history. Itu berapa halaman di Google itu banyak history. Sebenarnya kita punya semangat, cuman kenapa? Karena kita tidak ke-publish. Nah, ini sarananya bisa dibantu sama Ko Alvin. Ya. Sebenarnya karya-karya anak Cirebon ini ada banyak yang bagus-bagus. Ada banget, Om. Cuma karena nggak ke-publish, tidak ke-publish dan emang ya mungkin gue nggak bisa singgung terlalu gimana nih, Om ya. Ada beberapa orang juga yang emang tidak ingin berbagi, Om, ketenarannya. Itu ada, Om, beberapa. Nah, tapi kalau di sini gue ibaratkan wakilin, gue tebas, nggak ada yang begitu. Kita pokoknya free for all. Jadi alias hajar semua. Kalian mau lihat Cirebon kayak apa? Ayo kita publish di sini. Mau kayak apa? Historinya, mau dari siapakah ini, siapakah itu, garapannya seperti apa? Kita publish semua di sini. Dan gue yang janji nggak ada namanya endorsement endorse. Ya, ini benar-benar free punya kalian semua. Mobil, motor, beca sekalipun kalau yang mau beca ya ganti pelek mobil di camber gitu, Om. Ya kan? Itu kan barangkali bisa. Bajaj mau dikasih audio kali buat jedang-jedung di jalan. Terserah kalian punya karya apa, kalian datang sini kita publish. Kita siapin buat kalian. Yeah. Oke, seperti itu. Mungkin juga ini udah vlognya panjang banget. Ini tim media udah rekam berapa lama nih? 48 menit ya. Jadi langsung gua tutup aja. Ini udah beres guys. Gua ingetin lagi, jangan lupa buat subscribe channel ini. Kedepan sharing infonya kalian boleh share semua nih ke pengguna Ninja atau enggak pengguna modifikasi motor gitu ya, Om ya. Pengguna modifikasi motor. Ditambah lagi gua minta dengan sangat tolong add Instagramnya Ganbate Evolution atau ke owner si Om Legend satu ini, Lusep_Ganbate. Jadi gue tolong banget nih, add ya Instagramnya buat kalian yang kepo-kepo, mau modif motor bisa langsung kontak aja. Dan tentunya Earth sendiri punya 7 Instagram guys, kalian boleh linknya ada di sini, boleh add juga. Jadi kedepannya kita akan lebih seru-seru lagi dan ketemu orang-orang baru. So stay tune aja guys, dan jangan lupa buat subscribe channel kita ini. So mungkin hari ini segini dulu, review tentang Ninja atau Moge, atau Ducati. Ninja atau Ducati ini hari ini segini dulu. Mungkin ke depan Om juga udah tadi bisik-bisik gue punya sesuatu yang beda lagi nih.
ini lebih unik lagi. Wah, pokoknya stay tune aja lah guys. Gue gak berani komen sekarang, gak berani ngomong. Yang jelas ini aneh banget dan gue suka banget. Oke? Okay? Mungkin thank you dulu om buat waktunya. Oke, okay, setelah ini saya bakalan ngasih toilet. Jangan skip. Oke, mungkin cuplikan kita hari ini, vlog kita hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya. Oke guys, nih bonus feature gue culik. Ayo sini om, kita ke WC. Toilet ya, nih toilet nih om. Sebelumnya menyambut, welcome to Earth Auto Concept om. Ini lokasi kerja kita. Ini beberapa mobil-mobil koleksian. Nih gue nyalain dulu. Ya, ini koleksiannya. Ini kayak konsep rally. Itu om, ternyata om juga waktu itu komen ya kemarin di Instagram gue ya om ya. Nah ini mobilnya nih, ini mobilnya. Jadi buat kalian mau lihat si merah tuh, si merah lagi di detail-detail lagi, karena balik lagi namanya modifikasi itu wajib banget sampai detail om. Gue paling benci banget mobil nggak rapi di sini. Dan kalau om bisa lihat gimana nih, ini rakitan-rakitan kita nih. Cakep. Ini rakitan kita benar-benar made in Cirebon. Agresusnya. Statik om. Oh statik ini? Statik. Mau gue loncat-loncatin di jalan nanti om. Stay tune aja, nanti ada, akan ada vlognya tuh si Lexus tuh jalan-jalan. Nah ini toilet nih. Jadi ini ruang produksi om. Ini display room lah kita anggap ya, buat yang kerjaan bersih-bersih. Aduh kayak jadi masuk ke tempatnya om mobil. Hah? Gimana om? Ini begini lokasi kita. Ditambah lagi ada mobil satu rare om. Gue mau pamer. Yang mungkin di Indonesia agak susah. Tuh. Apa om? Ini sih tukang tahu mobilnya. Ada om. Kita ada di sini tukang tahu. Mobil tukang tahu. Nah. Ini gak pernah, ibaratkan gue dikit banget nih publishnya nih, tipis-tipis banget om. Karena emang gue nge-buildnya dari nol banget. Dari ibaratkan ini mobil tuh, wah gila sih, kayak tersimpannya tuh di hutan gitu om. Sampai akhirnya ini harus trondol. Nah. Ini era-era kita nih udah tahu nih om, ya kan? Idola banget kan era-era kita mah. Wah. Tuh, kalian bisa lihat guys. Jadi di sini sebenarnya ini bonus feature yang gua enggak mau sembarangan kasih tahu. Tapi berhubung ini sih om, konseptor gua buka semua. Ini lokasi-lokasinya. Nah, gitu om. Surprise juga saya ngelihatnya. Gimana om? Ah, surprise juga. Ternyata kita memikirkan di bidang yang sama ya om iya. Ya? Iya kan? Surprise juga saya. Oke, lanjut WC guys. WC. Ayo kita ke WC. Nih ya, ini adalah first impression. Gue gak mau ngomong apa-apa, langsung jadi om aja. Jadi baru saya nih yang dikasih tahu WC nih? Yes. Gue baru kasih tahu dia loh, karena dia tadi nyebut-nyebut toilet. Gue baru open. Oke, toilet. Kita liatin toilet. Silahkan datang. Itu di ujung sana om. Boleh respon, silahkan berbicara sesuka hati om. Ini kayak room di bar ya? Coba sini nih, lebih menarik nih. Ayo. Gila. Ini punya mobil mana lah ini kan? Bingung kan? Oke, sekarang ini. Ini jalan. As. Luar biasa. Ini bisa 3 jam saya kalau di sini. Jalur ada semua. Fashion all function, guys. Fashion all function. Gimana tanggapannya, Om? Apa? WC. Luar biasa. Kepikiran gitu ya? Ah. Lihat Om handle. Pistol kemasan saya. Luar biasa. Ini benar kan tebakan saya? Iya kan? Tebakan saya benar. Nyeleneh. Ini bonus feature buat yang ulang nih mau lihat. Gak ada skip-skip. Ulang lagi nonton. See you guys.